antara cinta, tugas, dan keluarga. Prajurit Batalion Infanteri Raider Khusus 136 Tuah Sakti Batam dalam waktu dekat akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan ke wilayah Papua. Suasana haru terasa pada keluarga yang akan ditinggal bertugas. Momen mengharukan ini terlihat saat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, didampingi Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman, bertatap muka dan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit beserta istri di Markas Batalion 136 Tuah Sakti Batam. Kalian tetap jaga kesehatan, ya, harmonis dengan keluarga, dan jangan lupa tingkatkan profesionalisme, latihan, dan sebagainya, karena ini mendukung untuk tugas-tugas kalian pada saat melaksanakan tugas operasi. Kalian nanti tugas operasi relatif aman, kayak ibu-ibu jangan panik, beda dengan yang di Wamena dan segala macam, itu relatif aman. Tetapi jangan lengah, tetap kita harus waspada. Demi melaksanakan tugas mulia menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Papua, prajurit Raider Khusus 136 ini akan meninggalkan anak, istri, dan keluarga tercinta beberapa bulan ke depan. Ya, pertamanya kan kaget, rencananya udah banyak, masih bisa ada waktu gitu kan sama keluarga dulu, suaminya dipercepat malah akhirnya bulan 2, ya udah ikhlas, harus ikhlas. Iya, namanya juga saya tentara kan, kalau udah perintah ya dilaksanakan, walaupun berat juga meninggalkan anak yang udah mulai dekat sama saya kan, kemana-mana ikut, apel ikut juga, latihan pun ikut, nonton dia, tapi surat perintah sudah turun, saya laksanakan tugas dengan baik. Cuma hamil berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan? Oh, sayang sama ini. Nah, kamu juga harus sayang ya. Siap! Itu ya. Siap! Mantap. Siap! Ijin! Nah, foto dulu. Siap! Menurut Komandan Batalion, Letnan Kolonel Infanteri Andi Arianto, tugas merupakan kebanggaan dan amanah bagi prajurit yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Pada tahun 2022, satuan kami kurang lebih bulan Februari nantinya akan melaksanakan tugas di Papua Barat. Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi satuan kami, dan kami nantinya yang akan memimpin. Tentunya kami akan menyiapkan kesatuan kami untuk melaksanakan tugas. Terkait dengan itu, kami harus melaksanakan penyiapan pratugas untuk mendukung tugas pokok nanti ke depannya. Personil kami banyak sekali, keluarga-keluarga yang muda, yang tentunya anaknya masih kecil, kemudian masih bayi, bahkan masih yang hamil. Ini merupakan salah satu kehormatan juga, dan sekaligus mungkin sangat beban bagi anggota, akan tetapi tugas negara yang paling utama. Untuk itu, terkait dengan tugas yang nanti akan diberikan kepada satuan kami, kami tetap mengutamakan tugas sebagai kehormatan dan kebanggaan bagi satuan kami, Yonif Raider Khusus 136 Tuah Sakti.